Jawa terlihat lebih maju di era Presiden Jokowi. Banyak proyek-proyek infrastruktur dibangun, mulai dari bandara, jalan raya dan beberapa infrastruktur umum lainnya. Salah satu yang cukup menyedot perhatian adalah perubahan Bandara Wamena. Sebelumnya, Bandara Wamena terlihat sangat memperhatikan dan jauh dari kata layak untuk sebuah bandara. Bandara Wamena telah jauh berubah. Setelah dilakukan renovasi besar-besaran membuat Bandara Wamena terlihat megah. Bandara di ujung timur Indonesia itu diperluas terminalnya menjadi 4.000 meter persegi. Dan dibangun dengan dana sebesar 54 miliar.